dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam, Casey ucapkan kepada semua yang sedang menonton dan juga mendengar Malam Seram. Ya, saudara, berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini dalam satu lagi episod cerita-cerita kisah-kisah seram yang akan Casey bacakan dan juga mungkin panggilan yang akan Casey ketengahkan, ada voice note mungkin. Yang penting sekali, Malam Seram adalah sebuah rancangan perkongsian kisah pengalaman seram, misteri, aneh, pelik dan jangan mudah kita percaya dan terlalu taksub dengan apa yang diketengahkan. Saudara, kalau ada kisah, anda boleh juga email kepada saya ke alamat kc@malamseram.com, kc@malamseram.com, ataupun anda boleh kirimkan voice note, rakaman suara. Ingat eh, kalau talian WhatsApp ni, anda kirim kepada KC WhatsApp ni, anda jangan WhatsApp teks, ya, jangan type eh, sebab saya dah banyak sangat nak baca email lain, eh, Facebook private message lain. Jadi saya, kalau WhatsApp ni, saya khususkan untuk panggilan telefon ataupun untuk anda kirimkan voice note lah, ya, nota suara anda kepada saya. Jadi terima kasih kepada semua. Malam Seram pada malam ini, selamat datang kepada geng Momok Captain, geng Momok Sergeant, juga kepada moderator yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kepada Muhammad Khalid atas sumbangan super sticker anda, ya, thumbs up, ya, terima kasih atas sumbangan anda. Dan pada semua yang sedang menonton, terima kasih. Malam ni kita akan ketengahkan ada segmen yang kita beri nama Jejak Malam Seram. Jadi apakah yang bakal diketengahkan dalam segmen Jejak Malam Seram? Nanti ini adalah saranan daripada seorang follower. Follower Jejak Malam Seram dan juga follower Malam Seram. Apakah yang disarankan, saya dah pun cubalah baca sedikit dan cari artikel, cari video supaya saya dapat ketengahkan dalam Jejak Malam Seram, akan dikongsi sama sebentar nanti. Jadi kalau sudah bersedia, saudara, kita mulakan dengan kisah pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan
dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah yang pertama pada tengah malam ini, kiriman email yang Casey ingin sempurnakan datang daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Surya. Apa khabar Casey, para penonton Malam Seram? Nama saya Surya. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang mana pengalaman seram ini ketika saya menjalani satu latihan. Latihan gunting rambut, Casey. Saya ni sebenarnya sedang berlatih pada waktu itulah untuk menjadi seorang hairdresser. Hairstylist, hairdresser. Jadi saya telah pun mengambil kursus pada waktu itu. Saya telah pun pergi ke luar negara. Pergi ke luar negara belajar nak gunting rambut, Casey. Negara yang saya pergi adalah saya telah pun pergi ke Thailand. Belajar sana di sana selama setahun untuk gunting rambut. Untuk praktis, mereka akan siapkan kita manikin-manikin ataupun patung-patung yang mempunyai rambut manusia. Casey, pasti Casey dah agak kisah saya tentang manikin rambut manusia. Dia tak gunakan rambut-rambut yang sintetik, tidak. Tapi ini menggunakan rambut manusia yang sebenar-benarnya, kata beliau. Jadi kata Surya, mula-mula praktislah dengan saya punya guru, dengan juga beberapa anak-anak murid yang lain. Kita belajar cara teknik dalam kelas, dia ajar dahulu, dia tunjukkan. Kemudian kita ada praktikal. Praktikal lesson ni, kita ada sebuah, dipanggil sebuah makmal. Makmal ni adalah tempat mana kita akan belajar gunting rambut. Dan selepas kita dah tunjukkan kebolehan kita untuk gunting rambut patung, barulah kita akan gunting rambut orang. Kisi, bab gunting rambut orang ni memang meremang. Tapi saya tak nak cerita bab tu lah. Sebab itu pun bukan kisah seram. Kisah seram apabila saya berada dalam makmal. Saya berada dalam makmal tengah latih. Berlatih seorang diri supaya saya master the art untuk menggunting rambut orang. Saya ingat lagi, ketika tu kawan-kawan semua dah balik. Hanya tinggal saya dengan guru saya saja. Jadi saya pun belajar, dia pun tegur kesilapan saya, apa yang boleh saya lakukan kalau terbuat silap dan macam-macam benda lah dia ajar saya. Dan akhirnya dia kata, Surya, it's getting late lah. Kata Surya, dah lewat ni. Balik eh. Saya cakap dengan dia. Saya panggil dia, Sir. Sir, why not you go first? Apa kata kalau Sir balik dulu? Saya nak habiskan rambut ni satu je. Nanti saya akan kunci semua dan saya akan tutup lampu. Jadi Sir kata, okay. Pastikan kau tutup lampu. Tutup lampu, pintu kena kunci. Yes sir, yes sir. Jadi Casey, saya punya guru pun balik. Saya berada dalam sebuah makmal, yang mana dalam makmal tu bersepa dengan rambut-rambut yang digunting dekat atas lantai. Kemudian ada juga manikin-manikin yang ada rambut, ada dalam almari, ada dekat luar, ada yang dekat tepi dilonggokkan. Jadi manikin ni, rambut-rambut mereka akan disarung dengan rambut-rambut yang baru. Casey, rasa seram mula berlaku, kata Surya, apabila saya berada dekat dalam makmal tu seorang diri. Tiba-tiba dekat atas lantai, dalam makmal tu tak ada kipas, dia cuma ada aircon. Tiba-tiba dekat atas lantai, rambut berselerak tu macam ada angin tiup. Habis rambut tu berterbangan, Casey, depan mata saya. Saya tengok, tak ada kipas ni, macam mana rambut ni boleh berterbangan ni? Tak apalah, saya terus sambung gunting. Gunting rambut, sikat, gunting, sikat. Kemudian sekali lagi rambut berterbangan, Casey, depan mata saya.
Casey, apa yang terjadi saya rasa meremang, tak sedap hati. Saya pun tamatkanlah sesi gunting rambut saya. Niat di hati nak habiskan satu ni. Oleh kerana takut, saya pun tinggalkan benda tu dekat situ, saya keluar. Jadi daripada makmal tu nak keluar, saya berjalan kaki menuju ke arah pintu. Saudara, apabila saya toleh ke belakang, saya pun nak matikan lampu lah. Lampu mati, ya, lampu dalam makmal tu mati. Kemudian saya pandang dalam makmal tu yang luas seluas-luasnya. Tiba-tiba saya ternampak, macam ada orang tengah duduk. Dia duduk dekat atas bangku dan kepalanya tunduk ke bawah. Saya macam, saya buka lampu balik, lampu menyala ke si? Bila lampu menyala, susuk tubuh yang duduk dan memandang ke bawah tu hilang. Saudara, saya tengok lagi. Mana pula yang tadi saya nampak macam ada orang duduk ni? Saya matikan lampu, benda tu muncul lagi. Sekali lagi, Casey. Muncul, dia tengah duduk ni. Astaghfirullah. Saya buka lampu, dia mati, Casey. Benda tu tak ada. Saudara para penonton Malam Seram, saya tutup lampu, dia ada ke si tengah duduk tunduk. Tiga kali saya buat. Saudara, waktu tu saya dah takut. Kemudian saya nak keluar daripada lab makmal yang saya gunting rambut tu. Baru saya buka pintu, saya buka saja pintu, pintu bilik makmal yang disebutkan awal tadi. Sekarang tadi, dua tiga kali, buka pintu. Astaghfirullahaladzim. Kemudian saya ternampak guru saya naik atas balik. Dia pun terpekik ke si. Dia kata, you going home? Dia tanya saya. Yes, yes, I'm going home. Dia kata dia lupa nak ambil barang dia, file dia dekat dalam kelas. Casey, bila guru tu masuk, saya pun tengok dia masuk. Saya tengok dekat dalam, perempuan yang duduk tengah tunduk, masih tengah duduk dalam gelap. Guru tu masuk dalam makmal, tak buka lampu pun. Dia masuk, pergi dekat tepi almari, dia ambil file, kemudian dia keluar. Saya ni sekarang macam meluap-luap perasaan saya. Kata Surya, nak tanya guru saya, kau tak nampak ke dekat dalam tu ada perempuan duduk? Saya takut bila saya menegur, something akan berlaku. Saya diamlah. Dalam hati saya, saya sengaja berdiri dengan guru saya. Berdiri dekat depan pintu, saya berbual dengan dia. Berbual. Kemudian guru cakap, yang kau berbual dengan aku kat sini buat apa? Jomlah kita turun, sambil jalan kita bercakap, Tapi sebenarnya, niat saya bercakap dengan guru saya ni adalah nak suruh dia tengok dekat dalam. Casey, benda tu masih tengah duduk, Casey. And you know what? Bila saya beritahu kawan-kawan saya, student, junior dan senior, tentang apa yang berlaku, especially my senior, dan juga assistant guru, merupakan pelajar-pelajar senior. Bila saya cakap, semalam aku stay back, gunting rambut. What? Kau stay back? Tak ada orang ke bilang kau? Bilang apa? Makmal tu, kau tak boleh stay back sampai lewat malam. Nak-nak kalau seorang diri. Kemudian saya macam, kenapa Nanti dia akan datang. She will come, kata salah seorang pelajar Thai dekat situ. Senior lah. She will come, katanya. Kau tak nampak ke? Bila kau nak balik, kalau nasib kau tak baik, dia akan duduk dekat ujung. Kalau kau tutup lampu, kau nampak. Kau buka lampu, dia hilang. Kalau kau buat benda tu,
sebanyak 4 kali. 4 kali maksudnya mati dalam bahasa Cina. Katanya, benda tu akan bangun terus kejang kau. Saya cakap, "Sip baik, saya buka lampu tutup 3 kali saja, Casey." Bayangkan, saudara. Kata senior student yang ada dekat situ, jangan stay back sampai lewat malam seorang diri. She will come. No stay back alone. It's dangerous. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Nampak? Saya cubalah berlakon. Guna-guna macam student dari Thailand lah . She will come. No stay back alone. You want to tie, you tie alone. Tak ada. Tapi seram . Jadi senior dah tahu tau. Senior pelajar Thai mengatakan, kenapa engkau stay back seorang? Kau gila, kau tak ada orang bilang ke? Jadi mungkin macam tu lah. Dia terperanjat . Jadi kisah yang dikongsi sama, terima kasih banyak-banyak. Perkongsian daripada Suriah yang kirimkan, dia belajar sampai pergi Thailand untuk belajar gunting rambut orang. Seram. Tapi apakah sebalik, mungkin kalau Suriah sedang mendengar, sedang menonton, apakah cerita di sebalik wanita misteri dalam lab tu? Adakah dia pemilik rambut yang digunting? Ataupun apa yang pernah berlaku dekat dalam situ. Itu yang saya nak tahu tu sebenarnya. Ya, bukan penampakan tapi cerita di sebalik kehadiran wanita misteri dalam lab. Okey. Saudara cakap terima kasih sumbangan daripada Encik Syed Hassan Mujtaba. Assalamualaikum buat kasih. Waalaikumsalam Mods dan semua geng momok. Salam Ma'al Hijrah ke 1442 Hijriah dan 11 hari lagi menuju Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-63. Menu hari ini nasi biryani bujang kopi O. Selamat malam seram, rezeki for you. Masya Allah, terima kasih atas sumbangan Cik Syed Hassan Mujtaba . Ini Cik Syed Hassan di mana ni? Ini mata wang negeri mana? Minta maaf lah. Jadi boleh kongsi Cik Syed Hassan di manakah anda berada sekarang ini. Terima kasih juga sumbangan super chat . Terima kasih sekali lagi Cik Syed Hassan . Sumbangan super chat anda memang tak pernah putus. Dan Kisi harap, saya kan Kisi dah cakap bulan ni dah lah Cik Syed Hassan banyak sangat . Saya bersyukur orang kasih sumbangan. Tapi itulah, tapi saya akan cuba usahakan jugalah . Kalau dapat saya akan juga kongsi dengan yang kurang bernasib baik, insyaAllah. Yang ini Kak Nokia Jones, terima kasih atas sumbangan anda. Assalamualaikum KC, maaf tak dapat dengar live hari-hari sebab Tuesday, Wednesday dan Friday kerja di farmasi. Akak key worker tau, habis kerja, ngam-ngam, malam seram pun habis. Kalau apa ni stiker je, makna tengah memandulah tu, stop jap kalau sempat and safe. Terima kasih Kak Nokia, sumbangan, super chat. Dan juga semoga anda Kak Nurkia dapat menjalankan kerja di farmasi dengan baik . InsyaAllah. Okey, yang ini saudara, kita nak kongsi kisah daripada pengirim kita Azri . Azri kata, Assalamualaikum Kisin. Waalaikumsalam. Saya Azri, asal orang Johor tapi saya menetap di mana ni? Oh, saya asal orang Johor, saya menetap di Shah Alam sekarang ini. Pengalaman saya, kisah yang pernah berlaku di sebuah apartmen yang saya pernah tinggal di Shah Alam. Ini adalah sebuah rumah lama, Kisi. Dan kisah ni berkenaan dengan sebuah rumah paling hujung dekat sebuah apartmen di Shah Alam. Kisahnya kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Oke,
Okey, terima kasih pada anda yang sudi berkongsi pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram. Dan yang penting sekali, kisah-kisah yang diketengahkan, ingatlah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan juga jangan anda terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Yang ini datang daripada Azri. Ya, seperti dikatakan tadi, Azri adalah seorang peminat Malam Seram berasal daripada Shah Alam. Dan kisah Azri, inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Beliau pernah menyewa sebuah rumah di Shah Alam. Rumah dia rumah paling ujung dan paling ujung tu ada tangga. Jadi setiap malam kadang-kadang dia akan dengar bunyi suara orang menangis dekat tangga. Saya ni tinggal seorang diri, Casey. Ya, saya tidak tinggal dengan sesiapa sebab saya pernah tinggal serumah sewa dengan kawan. Tapi saya ni jenis yang banyak sangatlah perkara-perkara yang saya tak suka. Jadi saya elakkan diri saya selepas pengalaman yang pertama, saya elakkan diri saya daripada tinggal dengan kawan-kawan. Walaupun kita kawan rapat, Casey. Jadi senang, kita tak bergaduh, tak selisih faham, saya pun tak jadi senang jadi marah. Saya tinggal di sebuah apartmen, saya tak nak sebutlah di Shah Alam, Malaysia. Unit rumah saya paling hujung. Kadang-kadang waktu malam akan dengar suara perempuan menangis. Saya pernah keluar daripada rumah dan saya terperasan akan nampak susuk tubuh seorang pelajar, Kisi. Pelajar perempuan dengan uniform lagi tengah duduk dekat tepi tangga menangis. Saya pernah tegur pelajar tu beberapa kali, tapi pelajar tu macam tak indahkan saya. Dia akan terus menangis. Anda bayangkan . Jadi mungkin pada waktu itu Azri akan keluar daripada rumahnya ketika setelah dia mendengar perempuan tu menangis lah. Budak perempuan tu menangis, dia keluar dan dia mungkin nak tegur lah nak tanya apa masalah dia, boleh Azri tolong tak. Tapi budak tu macam tak indahkan lah. Jadi mungkin waktu tu dia tengah duduk dekat rumah, tiba-tiba dia terdengar bunyi suara perempuan menangis. Dia pun keluar, dia buka pintu dan bila saya tengok dekat tangga, nampak ada seorang budak sekolah pakai uniform, Casey, waktu malam lagi tengah menangis. Saya pun tegur. Saya kata, adik, adik, kenapa adik ni kat sini? Boleh tolong? Adik okey ke tak? Saya tanya budak tu. Tapi dia terus menangis tak henti-henti, Casey. Adik, adik. Kemudian benda ni berlaku untuk malam pertama saya pernah keluar menegur. Kemudian lap beberapa malam tidak lagi berlaku perkara yang sama. Dia berlaku untuk satu malam, kemudian lama dia datang lagi menangis. Jadi bila dia datang menangis, saya rasa mungkin setiap kali dia datang dekat situ dia bergaduh ke sih? Dia bergaduh kemungkinan. Jadi saya sampaikan pernah cuba nak bercakap dengan dia, tapi dia tetap tak indahkan saya. Sampailah saya bertanya dengan salah seorang jiran yang dah lama tinggal dekat situ. Saya pergi rumah jiran sebab sebelah saya rumah kosong, sebelah rumah kosong tu satu lagi rumah kosong, kemudian barulah ada seorang jiran. Saya rumah paling ujung. Rumah saya, sebelah rumah kosong dan baru rumah jiran. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saya senyum, Kisi, nampak seorang makcik keluar. Makcik ni tengok saya macam, siapa budak ni ? Datang, ya, cari siapa? Cik, tak maaf, saya ni jiran tinggal unit ujung. Ini ada bawa makanan, cik, sebagai pengenalan. Cik, dah lama tinggal sini. Makcik tengok, kamu tinggal mana? Unit ujung. Dah berapa lama tinggal sini? Saya pun cakap, baru juga cik, tak sampai sebulan pun. Oh, patutlah tak pernah nampak. Nanti dulu . Makcik ni pun buka pintu pagar besi. Saya pun serahkan makanan yang saya beli tadilah. Kemudian makcik tu ambil. Kemudian dia kata, mana rumah kamu lagi? Rumah saya paling ujung sekali. Rumah ujung. Makcik tu macam tak ada apa-apa ke sih? Sebab saya pun tak cakap tentang apa yang berlaku. Kemudian saya pun tanya, makcik dah lama tinggal sini? Oh, dah lama dah. Orang berpindah randah. Aku masih dekat sini lagi, kata makcik tu.
Kemudian, masuklah, masuk, duduk kejap. Saya pun masuk, duduk dekat ruang tamu makcik. Kemudian dia tanya, kau ni dah kahwin ke, tinggal dengan siapa, isteri? Oh tak cik, saya tinggal seorang, saya ni bujang. Oh bujang. Apa ni? Makcik tu, kau kerja mana? Saya cakap lah, saya kerja dekat KL. Kemudian makcik, oh jauh juga sini pergi sana. Tak apalah cik, kerja saya pun bukan setiap hari kena balik office. Kerja dari rumah pun boleh. Oh baguslah tu. Dia bercakap dengan saya, barulah saya cakap dengan makcik, cik, saya nak tanyalah, dekat rumah saya ujung tu. Belum habis, makcik tu dah sampuk. Ada budak menangis, budak perempuan pakai baju sekolah. Makcik pun tahu ke? Tahulah, aku duduk sini dah lama dah. Kan aku cakap, orang dah pindah randa, aku masih dekat sini. Anak siapa tu cik? Budak tu tinggal sini ke? Beginilah, aku nak cerita kat kau, tapi aku tak naklah kau takut. Kesi, muka saya terus berubah kesi. Maksud makcik, takut apa cik? Rumah kau yang paling ujung kan? Kau tak perasan ke? Sebelah rumah kau ni, dua lagi rumah kosong. Barulah rumah aku. Sebab tiga rumah yang dekat dengan tangga tu selalu kena ganggu. Apa makcik cakap ni? Maksud apa makcik maksudkan ni? Budak sekolah tu sebenarnya dah meninggal. Hah? Dia terjun diri dekat tepi tangga tu, dia lompat dari atas ke bawah. Dengar-dengar cerita, budak sekolah tu pregnant, hamil. Dan lelaki tu tak nak bertanggungjawab. Datang situ beberapa kali dia menangis. Aku pernah tegur dia. Dia tak beritahu pun. Bila aku tegur tu, dia bangun, kemudian dia beredar dari tempat tu. Itu je, kata makcik tu pada saya. Kemudian kata makcik lagi, jadi satu hari tu aku nampak dia jalan waktu malam. Aku pun niat memang nak bercakap dengan dia. Belum sempat aku bercakap, aku nampak dia panjat tepi tangga tu. Aku terpekik, terus diterjun. Dapat tahu budak tu sebenarnya pregnant. Kesian. Jadi selepas budak tu meninggal, rumah-rumah yang berdiri ni lah, sampailah rumah sebelah ni, selalu kena ganggu. Dengar suara budak menangis, dan akan nampak susuk tubuh. Sebab rumah aku ni menghadap ke arah lain. Rumah kau tiga-tiga ni menghadap ke arah tangga kan? Sebab itulah tiga-tiga semua orang pindah. Aku tak tahu pula kau tinggal situ. Seram juga tau. Casey, saya ni terdiam sekejap. Jadi makcik tu cakap dengan saya, budak tu dah mati Casey. Saya nampak depan mata saya, dia tengah duduk dekat tangga, menangis. Siap sempat saya tegur dia. Dek, kenapa dek nangis? Boleh abang tolong dek? Adik okey tak? Tak layan ke si? Saudara, begitulah malam-malam berikutnya, ada kala dia akan datang dan dia akan menangis. Bila saya dengar dia menangis saja, saya tahulah ke si, budak tu dekat luar. Kesian eh. Bila nak buat suka-suka dengan lelaki, bila dah hamil, yang lelaki tak nak tanggungjawab. Kesian pula dia seorang yang kena gendong anak tu. Sampaikan dia bunuh diri. Ya Allah, jauhkanlah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah yang cukup menarik sangat-sangat, kiriman daripada Azri yang berkongsi pengalaman ketika dia pernah dululah lama pernah menyewa sebuah rumah.
Dan menurut Azri daripada pengalaman makcik yang ceritakanlah jiran dia, ya, sebab tiga rumah tu kosong, rupanya tiga rumah tu kena ganggu sebab rumah tu menghadap tangga. Rumah makcik ni nombor 4 tapi dia menghadap ke arah lain, sebab tu makcik ni tak kena ganggu. Seram . Dan daripada kisah tadi tu, ingatlah kepada pelajar-pelajar wanita yang sedang menonton sekarang ni kan, tak kisahlah pelajar ke bukan pelajar ke, jangan sesekali termakan dengan kata-kata lelaki. I sayangkan you. Betul, sumpah I sayangkan you. You lah satu-satu. Kalau you sayangkan I, you pergilah cari kerja, you pergilah kumpul duit, you pergilah masuk peminang. Bukan cara macam ni. Jangan percaya lelaki ni ada yang manis di bibir. Dia menanam tebu Jangan. Hati-hatilah. Kesian tadi kisah tadi, walaupun tak tahulah benar atau tidak, tapi satu iktibar boleh kita ambil adalah kalau nasi dah jadi bubur, tak ada orang yang nak bantu kecuali diri anda sendiri yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hatilah ya. Jangan termakan dengan kata-kata lelaki. Jangan. Tolonglah. Janganlah Lelaki tu handsome macam mana pun, handsome tahap siapa? Siapa yang lelaki paling handsome? Handsome tahap artis K-pop pun, dia cakap dia sayang macam mana, tolonglah, janganlah. At last nanti, perut besar perut anda. Lelaki tu okey je. Dia jalan seorang. Awak pelajar, jadi akan jadi kata orang. Jadi janganlah. Jangan mudah terpedaya dengan kata-kata. Okey, kita sambung kisah selanjutnya, saudara. Pengalaman yang ini datang daripada pengirim kita, Ziana. Ziana berkongsi kejap Okey, kata Ziana, "Assalamualaikum, kisim, waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa seram yang saya alami. Minta maaf, kisah ni pendek saja. Ini berlaku dekat sebuah sebatang sungai dekat dengan rumah saya di Johor. Saya ni pendengar dari Johor, tapi Ziana tak nyatakan Johor sebelah mana tapi katanya rumah dia ada dekat dengan sungai. Jadi waktu saya dengan adik-beradik saya bermain, kami telah berjalan dekat tepi sungai lah. Dan waktu berjalan malam tu, memang tak dibenarkan oleh ibu dan ayah untuk mandi sungai, tapi cuma berjalan dekat kawasan tu saja. Tengah jalan dengan adik-beradik saya, tiga orang. Tiba-tiba saya dengan adik saya ternampak kisi. Ada seorang perempuan tengah mandi dalam air sungai. Tengah mandi ni kesi. Sungai tengah mengalir, malam tu sunyi sepi. Dia dekat sungai tengah mandi. Saya pun cakap dengan adik. Adik-adik saya lah, saya kata, adik, berani betul dia mandi sungai malam-malam macam ni. Kata saya kepada adik saya. Kemudian adik saya tengok saya. Dia kata, kat mana kak? Tu, tengah mandi tu. Kesi, adik saya tanya kali kedua. Dekat mana kak? Waktu tu saya baru tahu yang adik saya tak nampak, saya seorang saja yang nampak. Casey, perempuan yang tengah mandi sungai tu tiba-tiba toleh tengok saya dan senyum dia melirik Casey. Senyum yang amat menakutkan. Anda bayangkan saudara malam tu dia tengah dengan adik dia jalan waktu malam. Tepi sungai, dengar bunyi air mengalir tak? Kemudian dia nampak, dia dengan adik dia lah, tiga orang semua. Dek, tengok tu, berani betul dia mandi sungai malam-malam. Kemudian adik dia cakap, dekat mana kak? Tu, tengah mandi tu, berani dia . Dekat mana kak? Kali kedua adik saya tanya dekat mana, baru saya tahu yang adik saya tak nampak. Saya seorang yang nampak. Perempuan yang tengah mandi tiba-tiba boleh toleh tengok saya dan dia senyum melirit. Macam seolah-olah memberi isyarat, kau nampak aku. Ya Allah. Saya cakap dengan adik, adik jom balik. Jalan laju ke si? Adik saya dekat belakang. Kak, tunggu kak. Kak, tunggu. Saya dah berdesut kat depan. Sumpah ke si? Saya dah berdesut kat depan, adik saya kat belakang lari juga ikut saya, tapi
saya kat depan, mereka kat belakang kata, "Kak, tunggu kak, 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 tunggu kak." Tapi seram eh. Anda bayangkan anda dengan adik-beradik anda, ialah tiga orang lah eh. Anda dua adik tengah jalan kan kat sungai. Tiba-tiba anda nampak orang mandi. Dan anda dengar pesanan ibu anda kata, jangan mandi sungai malam-malam, tak baik. Eh, selalu gitulah. Mak suruh cakap eh, kalau dia tak nak kita buat sesuatu, dia akan cakap tak baik. Jangan duduk atas bantal, tak baik. Jangan makan tebu malam-malam, tak baik. Jangan mandi sungai malam-malam, tak baik. Jadi anda nampak, eh, dik berani eh dia mandi sungai. Adik pun tanya, mana? Kali kedua anda realise, eh, tiba-tiba perempuan tu toleh tengok anda. Eh, tengah kerja ni eh. Dia terus senyum melirit. Mana tak takut. Itu dia kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada semua. Kisah ringkas tadi. Ringkas tapi seram lah. Kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saya cuba telefon seorang penonton Malam Seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf eh. Ini siapa bercakap ni? Saya Safawi daripada Terengganu. Safawi dari Terengganu. Jadi anda, saya terbaca anda punya WhatsApp. Anda kata saya ada cerita seram ketika berbulan madu eh. Ada cerita seram. Di mana anda berbulan madu dengan pasangan anda ni? Okey, saya masa tu tahun 2011, bulan madu di Krabi, Thailand. Oh, okey. Lepas tu ada satu hari tu saya pergi ke satu pulau. Perlu ke saya sebut pulau tu? Pulau boleh, tak kisah boleh. Okey, Pulau Phi Phi Island. Dekat maksudnya Maya Bay kot, saya lupa dah sebab Maya Bay kat sana. Okey. Lepas tu saya kebetulan saya pergi honeymoon kat sana. Saya jumpa sekali, ada satu couple juga pergi honeymoon sekali dengan saya. And on that time saya pergi ke belakang. Ada dekat pulau kat Maya Bay tu, ada kat belakang tu. Lepas tu saya nampak ada satu rumah tau kasi. Rumah tu kecil. Memang rumah tu kan nampak macam traditional Thailand lah kan. Lepas tu on that time saya pun cakap kat wife saya, saya cakap, eh jom kita ambil gambar kat situ. Saya cakap sebab rumah tu memang cantik. Lepas tu saya pergi kat rumah tu, saya tengok rumah tu. Lepas tu saya sedar rumah tu punya tempat orang sana buat sembahan. Sebab rumah tu kecil. Oh, baru saya perasan. Lepas tu time tu saya tengah excited, saya cakap kat wife saya, eh tak payahlah. Kan nanti keluar hantu, saya cakap macam tu. Memang mulut celupa time tu. Excited lah dia sebab dapat member baru apa semua kan. Lepas tu couple yang lagi pasang tu, dia macam terdiam. Macam terkejut kot, saya je tiba celupa macam tu kan. Lepas tu tak ada apa-apa berlaku. Then malam tu saya balik ke hotel. Orang rumah saya, wife saya, saya lelap dulu. Masa tu memang saya lelap dulu. Lepas tu dalam tiba-tiba dalam keadaan sedar tak sedar tu Casey, kan, saya perasan wife saya duduk sebelah. Dia tengah lipat baju. Dia tengah kemas baju-baju semua kan. Saya memang orang cakap, orang cakap kalau orang tengah cakap hari-hari tidur panggil cakap macam tu kan. Saya nampak tiba-tiba ada satu kepulan asap Casey besar. Dia tiba macam nak terekam saya tau. Lepas tu saya menjerit panggil wife saya, tapi wife saya tak dengar. Lepas tu tiba-tiba saya macam saya ada rasa ada kekuatan eh. Saya baca Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Saya hembus kat dia Casey, dia macam kepulan hitam tu tiba-tiba hilang. Kan. Esokannya masa mana tu saya terkejut kan. Macam kenapa ni, dia tanya, kenapa tiba-tiba saya macam terkejut macam semua kan. Saya cerita kat dia. Lepas tu bah saya pula malam tu yang ambil surah Yasin, dia baca. Saya tidur balik malam tu. Lepas tu nak jadi keceritanya, besoknya masa kita orang nak pergi ke tempat lain pula untuk yalah vacation bulan madu kan. Kamera kita orang rosak tu Casey, tak boleh pakai, charge bateri tak masuk. Lepas tu macam biasa cakap, bateri dah rosak lah, padahal dia punya kamera tu baru beli sebelum kita orang pergi honeymoon. Dia pendekkan cerita, bila kita orang balik,
Sampai je rumah kita orang, kamera tu boleh charge macam biasa. Boleh masuk, boleh ambil gambar macam biasa. Macam tak ada rosak apa-apa. Tu kita akan macam, pelik ni, kenapa kat sana kita tak boleh nak pakai sampai habis kita orang honeymoon. Kamera tu memang kita tak boleh nak pakai. Jadi macam pelik lah. Dan maknanya lepas ni saya cakap buat saya, jaga mulut. Sebab mulut saya cakap celupa macam tu. Saya jadi macam tu. Mungkin tak seram sangat lah, tapi saya alami time tu kasi macam seram gila. Sebab kepulan asap besar tu dia membentuk orang tau. Memang seram gila time tu. Jadi anda dan isteri diganggu lah sepanjang honeymoon. Berapa hari anda di Krabi tu? Dalam 3 hari 2 malam saya kat sana. Memang kita orang diganggu. Kesiannya ya Allah. Baru hari nak... yang pertama tu hari kedua. Baru nak berbulan madu . Bulan mulut celupa sangat. Bulan pahit jadinya pengalaman sampai sekarang lah. Ni sekarang dah berapa ramai cahaya mata Saboy? Dah 4 anak saya. Yang keempat perempuan. Yang pertama, kedua, ketiga lelaki. Alhamdulillah. Ramai meriah keluarga Kalau ikut banyak benda saya nak cerita kasi, tapi satu-satulah next time. Boleh insyaAllah. Boleh lain kali kita akan dengar. Terima kasih Saboy daripada Terengganu. Terima kasih. Terima kasih Casey. Kembali. Itu dia pengirim ataupun penonton Malam Seram dari Terengganu, Malaysia. Saudara, kalau sudah bersedia, kita akan teruskan dengan kisah berikut ini dalam satu lagi segmen yang kita beri nama Jejak Malam Seram. Datang ke segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Saudara, kita berjumpa dalam satu lagi episod Jejak Malam Seram. Dalam episod kali ini, saranan yang saya terima daripada penonton kita bernama Pujangga Malam. Katanya, bro, kau boleh cek satu tempat di England. Tempat ini bila saya periksa melalui beberapa laman, termasuklah laman-laman ghost hunting, disenaraikan juga oleh beberapa online portal. Yang mana lemak terlupa pula tadi saya nak tulis demi portal tu, tapi tak apa. Sebagai rumah paling berhantu di England. Ya, rumah paling berhantu di England, saudara. Rumah yang dimaksudkan adalah sebuah kawasan ataupun tempat yang dikenali sebagai Borley Rector. Nama tempat dia sekali lagi nama tempat dia adalah Borley Rectory. Rumah paling berhantu di England. Rumah ini dikatakan, tapi rumah ni dah pun dirobohkan. Dirobohkan pada tahun 1944 kerana banyak sangat gangguan-gangguan berlaku. Antaranya rumah ini pernah dimasukkan ataupun disenaraikan oleh sebuah laman, antaranya adalah Daily Mail, artikel tentang sebuah rumah, Borley Rectory, dalam senarai rumah paling berhantu di England. Saya paparkan sedikit gambar tentang rumah yang dimaksudkan ini. Jadi anda sedikit banyak akan tahu. Tapi sebelum itu kita tengok artikel yang ada dipaparkan. Ada juga tulisan. Kejadian-kejadian seram yang dikaitkan dengan rumah Borley Rectory ini. Dapat lihat ini adalah keratan artikel yang mengatakan rumah ini berhantu, saudara.
lagi satu keratan artikel berkenaan dengan rumah Boli Rektri yang berhantu ini. Jadi bagaimana agaknya rumah ni, bentuk rumah ni? Ini antaranya buku yang dihasilkan oleh Harry Price. Harry Price ni adalah seorang pakar psychic. Ya, dia ni adalah dipanggil Ghost Hunter. Satu ketika dahulu, beliau adalah seorang ghost hunter yang cukup terkenal di England. Kalau ada tempat tu berhantu, dia sendiri akan datang untuk buat research. Adakah benar tempat tu berhantu ataupun tidak? Jadi Harry Price, inilah orangnya yang dimaksudkan. Dan ini antara gadget-gadget yang dia gunakan. Barangan-barangan yang Harry Price ni menggunakan bila dia kunjungi rumah-rumah berhantu ni untuk mengesahkan adakah tempat ni berhantu. Dan Harry Price bila dapat tahu tentang rumah ni, dia pergi dan dia sendiri telah pun mengesahkan rumah ini memang berhantu. Kenapa berhantu? Menurut sejarah yang tidak ada kesahihannya, ya, menurut sejarah daripada beberapa laman, saudara, rumah ini, ini dia rumah dia, rumah ni, Boli Rectory ini dibina bersebelahan dengan sebuah gereja. Rumah ni ada lebih kurang 21 bilik yang menempatkan tempat tinggal nun dan pastor. Ya, mereka yang bekerja, pendidik-pendidik yang bekerja di gereja berdekatan, iaitu tidak jauh daripada rumah ni. Dipanggil Boli Church. Jadi kalau kita tahu, nun ni dia tidak dibenarkan untuk mendiri ada hubungan dengan sesiapa pun dari segi hubungan seksual dan hubungan yang intim dan sebagainya. Jadi bila dia dapat tahu satu waktu 18 nanti saya cuba cari, bila nun ni telah pun dikesan, ya, kerana ada hubungan sulit dengan salah seorang kaki tangan di gereja ni, nun ni telah pun dihukum. Hukumannya, ingat sekali lagi, cerita ni sama ada benar ataupun tidak, tidak ada sumber-sumber yang boleh memberikan kesahihannya, tapi banyak sumber-sumber yang menceritakan tentang sejarah hitam ni. Jadi bila dikenal nun ini ada hubungan sulit, dia telah pun dijatuhkan hukuman bunuh sampai mati. Jadi difahamkan nun ini telah pun ditanam. Tanam bukan bawah tanah, tapi tanam dekat tembok. Dalam keadaan nun ini masih hidup, dia disimin hidup-hidup dan dijadikan rumah yang dimaksudkan di sini. Sama ada benar ataupun tidak, tidak ada seorang pun boleh mengesahkan perkara ini. Mungkin tidak benar sebenarnya. Begitu juga dengan kata yang ada di Wikipedia. Kisah ini adalah kisah dongengan saja. Tapi pun Wikipedia tidak dapat memberikan pengesahan yang lebih lanjut tentang hal ini. Kalau anda lihat dalam video yang dipaparkan gambar, inilah rumah Boli Rectory. Jadi selepas nun ini meninggal dunia, kelibat nun akan dilihat dekat kawasan-kawasan rumah. Ada satu gambar dapat lihat susuk tubuh putih berjalan di halaman luar rumah pada waktu malam. Gambar ini telah pun dipetik oleh seorang fotografer. Anda dapat lihat seperti ada susuk tubuh putih yang berjalan di halaman rumah di Boli Rectory ini. Saudara, adakah kisah Boli Rectory ini benar atau tidak? Dan Boli Rectory ini juga telah pun dijadikan sebuah filem, The Haunting Boli Rectory, based on true story. Dikatakan true story. Jadi benarlah kisah tentang nun tu. Tapi Wikipedia kata tidak. Bagaimana, saudara? Dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang dikaitkan dengan rumah ni. Antaranya, rumah ni telah pun didiami oleh keluarga Bull. Ayahnya bernama Encik Bull dan anaknya bernama Foster Bull juga menetap dekat rumah ni. Pernah menceritakan seorang kanak-kanak perempuan ketika sedang tidur pernah ditampar ketika dia tidur. Mereka juga pernah ternampak
dekat luar, seekor anjing peliharaan dekat dalam rumah ni lari berlega-lega depan di hadapan sebatang pohon. Apabila tuan rumah melihat ke arah yang mana anjing itu sedang membuat bising, dia ternampak ada susuk tubuh lari masuk ke dalam semak samun ke dalam hutan. Dan saksi mengatakan susuk tubuh yang mereka nampak itu tidak berkepala. Saudara, sekarang rumah ni tidak lagi wujud, tetapi tapak rumah ni masih lagi ada. Gereja masih lagi ada. Kalau kita tengok daripada dalam peta, ya, dalam peta di saya cuba tadi cuba Google untuk cari rumah ni, tapi saya tidak dapat temui rumah Boli Rectory ni kerana rumah ini sama sekali tidak wujud lagi, ia sudah pun dirobohkan. Jadi kalau kita tengok dalam peta ni, ini adalah melalui Google Map, anda dapat lihat inilah Boril Rectory dan kawasannya. Yang titik biru tu adalah gereja Boli Church, yang mana rumah tu dekat dengan kawasan ini. Gerejanya masih ada. Dan seorang YouTuber pernah pergi ke rumah ni, bukan rumah, tapi pernah pergi ke tapak rumah ni yang pernah dibina, rumah berhantu ni, yang pernah mendapat julukan rumah paling berhantu di England. Dia pergi ke sana pada waktu malam. Kita tonton video ni sekejap. Ini saya petik video ni daripada laman ataupun YouTuber Missioner UK. Ya, Missioner UK. Saudara, ini adalah bekas tapak tanah ya. Breathing heavy. Always get nervous. Ini kawasan bekas tapak tanah rumah. Rumah ni dah pun terbakar sebenarnya. Terbakar dan terus menjadi rumah terbengkalai. Yang ini adalah bangunan gereja. Bangunan terbengkalai sehinggalah 1944 apabila pihak pemerintah mengisytiharkan ataupun membenarkan rumah itu untuk dirobohkan sepenuhnya. Sebab ramai mengatakan mereka ternampak kelibat nan yang jalan terapung-apung dekat kawasan ni, mengganggu penduduk tempatan sehinggakan arahan untuk merobohkan rumah ini telah pun dikeluarkan. Bagaimana, berani ke jalan dekat sini? Itulah kisah dalam jejak malam seram pada malam ini. Sumbangan daripada Pujangga Malam. Kita jumpa lagi sebentar nanti. Casey berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram.
tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Tetap redha, walau sakit tu ku terima. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih. Tadi lagu Janji Tinggal Janji, nyanyian Diri Sazli dan juga Casey dengan lagu yang diputarkan ketika Malam Seram Berehat Seketika. Terima kasih kepada geng Momo, Captain dan Sajen, dan pastinya kepada moderator-moderator saya lah. Saya punya orang-orang kuat ni yang sentiasa menjaga ketenteraman. Harimau Malaya, Mami Mbella, Ghost 13, Alang Jack 76, Lenny Bright, Mr. Del Toro. Siapa lagi kat sini? Saya tengok ada lagi tak. Yati Rasul, Pendelisa 98, V Daniel Titus, V Azim Kadirov, Sapphire Skyfall. Panjang nama eh. Kita juga ada tu je. I
Okey, oh dah baca tadi. Okey, terima kasih. Itulah Encik Syed Hassan Mujtaba. Okey, itu saja. Minta maaf kalau moderator nama-nama kita terlepas. Jadi terima kasih pada moderator yang bertugas pada malam ini menjaga live chat supaya semua berhima, ya, bercakap, bertutur dengan penuh beralas. Nak gurau boleh, tapi gurau biarlah kita beralas, ya. Okey, daripada kiriman-kiriman yang lain saya terima malam ni banyak, suka dengan kisah-kisah yang dikongsi dan panggilan-panggilan. Saya akan jawab satu lagi panggilan untuk saya ketengahkan sebentar nanti. Dan insyaAllah minggu depan, saya lupa nak check lah. Ikram dah reply belum Ikram kupi-kupi go. Tadi saya tanya, itulah kadang dia reply malam, saya pula tengah sibuk kan. Ikram mana dia? Kupi-kupi go. Okey, sekejap biar saya tengok. Kalau dia dah reply maknanya minggu depan insyaAllah kita akan dapatlah bersama dengan ada reply lah. Around next week boleh, boleh bro KC. Apologize for the late reply. I'm not on IG that often. Just in case you need to contact me, ini my phone number. Terima kasih Ikram. KC akan nanti WhatsApp. WhatsApp, kalau di Malaysia lah, di Singapura WhatsApp. KC akan WhatsApp Ikram. Nanti kita akan berhubung minggu depan. KC dan Ikram. Nanti kita akan tanya. Ikram kan dia buat banyak buat perkongsian mungkin sejarah-sejarah seram, kisah-kisah seram dan fakta-fakta yang menarik lah. Jadi nanti kita akan tanyalah kalau Ikram sendiri pernah mengalami pengalaman seram ataupun tidak, ya. Nantikan saja gabungan KC dan juga Kupi Kupi Go, Malam Seram dan X Kupi Kupi Go. Amboi nanti ya. Okey. Yang ini daripada kiriman-kiriman yang lain, saya nak jawab panggilan. Kejap lagi ada yang kata, KC, telefonlah saya. Saya nak ada cerita ni. Kita akan dapatkan pemanggil kita di ujung talian sebentar nanti. Terima kasih atas sumbangan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sumbangan super chat yang KC terima. Semalam saya tak dapat sebutkan nama anda. Minta maaf. Semalam saya terlepas pandang. Jadi, I'm Wak Laki. Terima kasih. Ini sumbangan semalam I am Wak Laki, Nur Nilam Sari, Ishas, Zainuddin Hassan, Muhammad Khalid, ya, Hassan Junid, V Daniel Titus, jadi Rudy Bajiwa, Rita Yusof dan Nur Huda Umar. Terima kasih sumbangan super chat semalam. Mohon maaf kalau semalam saya terlepas nak sebutkan sumbangan anda. Dan salam KC geng, lama tak dengar live Malam Seram sebab sibuk, but never miss your YouTube channel, have a blast, kata Rita Yusof. Itu antaranya. Rudy Bajiwa pun semalam, salam seram kepada bro KC dan semua. Ucapan ini untuk abang, kakak dan adik saya yang tersayang yang berkongsi satu tarikh lahir 21 Ogos. Wah, kita empat beradik, hanya saya sahaja di bulan Oktober. Jadi hari ini 21 hari bulan Ogos, selamat hari lahir kepada abang, kakak dan adik saya yang tersayang. Okey, wow, sambut birthday bulan Ogos. Cik Rudy seorang je bulan Oktober. Yang ini itu antaranya. Juga Virena Titus kata, semalam selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Dan apa lagi? I'm Wak Laki kata, KC geng momok, salam ma'al hijrah. Terima kasih KC for the last story, Rose. Oh, ni bukan, ni dua hari lepas . Yang ini Rudy Bajiwa, yang ni Rudy Bajiwa berkongsi kisah, ni dah baca tadi. Okey, hari ini pula sumbangan super chat, terima kasih super chat super sticker daripada Muhammad Khalid. Terima kasih I'm Wak Laki sekali lagi sumbangan super sticker anda. Zainuddin Hassan, assalamualaikum KC, apa khabar? Waalaikumsalam. Macam biasa saya single man on duty alone malam ni. Jejak Malam Seram, apa cerita bos? Dah standby kopi o biskut. Biskut harimau . Terima kasih. Net, terima kasih sumbangan super chat anda. Syed Hassan, dan terima kasih atas sumbangan super chat anda juga. Yang ini Syed Hassan sekali lagi, terima kasih super sticker dan juga super sticker anda yang anda kirimkan sebanyak dua kali. Terima kasih Syed Hassan. Kak Nur Kia Jones juga terima kasih. Amira, terima kasih sumbangan super sticker anda. Yoho di sini. Yoho. Ni semalam yang telefon tu kan. Bro Yoho, ada cerita lagi tak? Ada cerita WhatsApp lah. Boleh telefon . Assalamualaikum KC dan geng. Nah KC, ni semalam saya dapat tip. Saya serahkan pada KC kerana saya menyokong. Maaf kalau tak jangan cakap macam tu Anda menonton, saya hargai tontonan anda . Liana Halim, terima kasih sumbangan super chat anda. Salam semua dan KC, maaf tak dapat dengar Malam Seram live beberapa hari ini, agak sibuk. Malam ni baru dapat dengar Malam Seram, all the best KC. Terima kasih Liana Halim. Syahid Sakai,
Oh, nama dia eh. Ni orang dari, kira orang Sakai ni daripada Sarawak ke Sabah? Syed ni dia adalah satu orang asli lah. Yang ini terima kasih Syed Sakai, sumbangan super chat anda. V Daniel Titus juga sekali lagi terima kasih. Sebenarnya tahun baru Islam, maka saya beri sedikit sumbangan untuk sebahagiannya KC gunakan bagi anak-anak dari keluarga susah makan. Kalau tak, kasihlah anak-anak KC makan sedikit tapi ikhlas dan bermakna, insyaAllah ya. Saya akan buat second round of belanja makan. Ada yang dah pun contact saya KC. Belanja makan ni kadang-kadang tak perlu banyak pun ya. Kalau nak beri sumbangan, saya akan belanja keluarga-keluarga yang memerlukan, nanti saya akan update di Facebook saya. Dan daripada sumbangan ataupun sumbangan anda ni, saya akan cubalah, biasalah kita ada lebih sikit, kita kasih lah orang eh, bertambah lagi rezeki, insyaAllah. Jadi ada lagi yang tanya, KC, anak saya suka makan burger, anak saya suka makan spaghetti. Jadi insyaAllah nanti saya akan update dan saya akan belanja makan juga hasil sumbangan daripada anda semualah ya. Terima kasih Kak Nur Huda Huma, sekali lagi sumbangan anda super sticker. Yunz B, terima kasih sumbangan super sticker anda. Masya Allah, terima kasih ya. Begitu juga I'm Wak Laki, sekali lagi terima kasih sumbangan super sticker. Dan juga Maya Tazminia, sumbangan super chat untuk Malam Seram. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah bersedia, KC akan hubungi seorang pemanggil. Saya dah bunyi-bunyi ni telefon ni. Daripada siapa ni? Ini dia. Oh, Yoho, Yoho eh. Okay, kita call bro Yoho lah. Okay, sekejap eh. Yoho. Jom kita telefon bro Yoho untuk berkongsi pengalaman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada penumpang ke atau dah ada tengah free sekarang ni? Baru saja saya lepaskan satu penumpang. Alhamdulillah eh. Panggilan ni masuk tepat pada masanya. Ini saya nak tanya, saya telefon awak kan pakai WhatsApp. Kemudian ada gambar keluar. Ni muka siapa ni? Saya sebenarnya tak kacak. Oh, tapi saya nak jadi handsome, tapi saya macam hamster gini. Tak adalah. Ini gambar siapa awak pakai? Artis saya mana? Saya tak tahu. Pasti saya main petik je. Saya ingatkan awak fan dengan dia. Mana tahu, nak tahu juga eh. Tak adalah KC. Saya fan KC. Takkan letak muka KC kan? Tak adalah. Jangan letak muka saya eh. Muka saya ni pasal jangan. Pasal KC. Okay, dan kisah bro Yoho. Sekarang berada di kawasan mana ni? Silakan. Pengalaman. Saya sekarang ada di mana ni? Stevens Road KC. Okay. Dekat Robin Close. Okay. Ni pun rumah-rumah landed property juga ni. Jadi bila saya nak cerita ni kan, dekat dengan rumah property landed ni kan, seram-seram sejuk sikit. Tapi kisah saya bukan pasal memandu ke sini, pasal lain sikit. Boleh? Boleh, silakan. Okey, ini cerita time saya tengah menjalankan perkhidmatan negara. NS eh, betul ya? Okey, dalam 20 lebih tahun yang lalu lah. Saya dulu waktu NS, saya provost. Provost okay. Menjaga detention barrack. Jadi kalau orang-orang yang tak tahu, provost menjaga detention barrack ni macam prison, tapi untuk orang yang menjalankan abscon, masa something like that lah. Menjalankan masa bila dia orang buat salah dalam perkhidmatan negara lah. Jadi dia orang kena denda masuk dalam detention barrack. So detention barrack saya terletak di Jalan Bahar ke sini. Jalan Bahar, tempat pun seram sejuk juga. So detention barrack ni dia ada dua ke tiga tingkat. Jadi dia macam rumah unit-unit. Satu unit ada dalam macam tiga penjara ke empat penjara gitulah. Satu penjara boleh masuk dalam empat orang ke gitulah. Tapi kita jangan berbual pasal penjara tu. Terjadinya kisah di dalam situ. So saya waktu tu kerja pada waktu malam. Night shift. Saya ada dalam lima orang dalam satu team tu. Dua orang kat tingkat satu, tiga orang kat tingkat atas. So apabila kita ambil shift, kita kena check pagar-pagar semua tutup. Pagar-pagar apa penjara tu lah tutup, tak boleh ada yang terbuka ataupun tak boleh renggang. Habis kita kena check ubat, shaver, kita dah semua lah. So kita dah check semua, dah report, then the previous team boleh balik. So previous team dah balik, kita dah check, kita pun rehat lah, rehat. So saya rehat dengan kawan-kawan saya tempat tingkat 2 lah ni. Tingkat 2 sebelah ujung corner, jauh daripada saya punya second IC lah. Second IC saya kat sebelah hujung tapi tingkat 1. Saya nak kena jalan naik tangga. Kat tangga tu lah yang saya rehat. So opposite saya ni KC, jauh lah tu. Dalam macam kalau KC bayangkan eh, kalau pendengar bayangkan rumah HDB ada
dalam 10 ke 15 unit. Jauh dia begitu. Ujung tu sekali ada satu pintu besar ni tau, untuk orang setiap hari Ahad pergi visiting. So siapa-siapa nak pergi visit dia boleh tengok tu lah. Tu pintu tu kisi, tebal dia tebal dia 60 cm. Oh, tebal tu Jadi berat tu pintu. Tebal kisi, tebal. Itu dia tebal. So pintu dia 60 cm. Selalu itu pintu takkan terbuka pada hari hari biasa. Dia cuma hari Minggu je. Habis hari yang saya ambil shift tu hari Jumaat. Bukan hari Khamis, hari Jumaat. So malam Sabtu lah. So kita dah check semua, dah tarik-tarik pintu semua, dah check tak ada apa-apa yang nothing amiss lah, semuanya perfect lah. So kita pun tengah duduk, saya tengah bikin logbook, kawan saya tengah berbual-bual. Sekali salah satu daripada kawan saya, kita panggil nama dia Labi lah, Labi dengan Labu lah, nama saya Johor kan. Okay. So Labi ni dia duduk menghadap pintu tu. Sekali terus dia cakap, Eh korang cuba tengok tu pintu tu terbuka sendiri ke? So kita dua-dua, kita tiga-tiga ni pandang ke arah ujung tu. Memang betul pintu, kisi, pintu tu alih-alih terbuka besar kisi. So kita cakap sekarang, sekarang kita dah check apa tu pintu tadi dah tutup. Macam mana pintu tu boleh terbuka? Kita pun calling-calling lah tempat second IC kat bawah kan. Kita tanya, second IC report masuk. Itu pintu visiting door tu kenapa terbuka? Boleh checkkan tak ada siapa-siapa kat situ ke apa? So dia pergi kat CCTV, dia check, tak ada apa-apa. Dia pun report dengan encik. Habis encik pula cakap, korang tunggu apa lagi, pergilah tutup, kunci ambil bawah sini. So saya kena pergi bawah ambil kunci. Naik atas. Itu saya cakap encik, encik, encik boleh teman tak cik? Kita ni bukannya warrior macam encik kan. Encik ni old bird. Saya cakap, tak ada, korang pergi, korang pergi. Tanda kosing kau 3 hari extra duties. Paksalah saya naiklah dengan kawan saya. Tiga-tiga ni kisi kita jalan punya pelan tau kisi. Kita bawa walkie-talkie. So jalan. Ni sekarang dah dalam pukul 12:30 malam lah gitu. Sekarang nak tutup tu kan. Satu macam punya meremang lah. Dah sampai pintu tu nak tutup, sekali encik saya black walkie. Hey, bloody mangkuk sama belacan korang, jangan lembab macam kain basah boleh tak? Tutup pintu-pintu sekarang, nanti kau 3 hari extra duties. Saya pun tutup lagi sih ya. Pasal tutup lah, habis nak buat apa kan? Nak takut dengan hantu ke nak takut dengan 3 hari? So saya tutup lagi sih. Malam tu kita dah tutup kan, dah semua dah steady, dah tak tahu apa. Waktu kita berehat ni, saya terlelap di tangga. Tangga macam ada landasan tangga lah. Macam rumah HDB ada landasan tangga gitu. Kawan saya tengah duduk kat meja, saya pening kepala lah waktu tu lah. Lepas saya takut-takut kan, saya cakap aku nak relax dulu. Saya rehat kat tangga. Sekali saya ada mimpi buruk yang encik datang daripada bawah nak kasih kita 3 hari extra duties pasal kita tutup pintu lambat. So saya pula dah takut nak bangun ni kasi. Sekali saya terkena macam sleep paralysis lah. Waktu tu saya rasa macam dada saya dempap tau. Saya nak bergerak tak boleh lah, macam nak cakap tak boleh, nak terpekik tak boleh. So saya pun macam yang gitu jugalah, nak baca pun tak boleh baca, tak tahu macam mana nak baca. Sekali terus kawan saya ni tak tahu macam mana, entah dia jalan, dia terlanggar kaki saya. Baru saya tersadar, saya terbangun. Encik datang nak kasih extra duties. Padahal kawan saya cakap, apa yang kau merepek? Encik tengah pergi rounding tempat luar. Mimpi buruk ke si? Itulah cerita yang saya mengalami waktu NS lah. Ni ada orang tanya, bro Yoho ni intake berapa ni? Tak boleh bilang kesi, tak saya boleh. Malu kesi. Biarlah rahsia kesi. Biarlah. Kesi, saya ada satu lagi cerita kelakar seram, boleh saya share tak kesi? Boleh, apa? Okey, ini cerita ni kelakar seram sejuk, belakang pak tercampak, belakang langkah pun tercabut punya kesi. Okey. Tapi dia bukan cerita hantu lah, dia macam kelakar seram jugalah. Ni time kesi tengah kerja waktu apa, tengah misteri jam 12. Saya memang kusuk tau kalau dengar kesi punya cerita ni. Saya buat dulu driving ada bawa kereta lah. Saya selalu nak park kan, saya selalu takut lah nak park atas-atas. Pasal sekarang atas tu macam seram sejuk jugalah tempat dia. Saya selalu park tempat bawah lah, kat tingkat 2. Okay, satu hari tu saya tengah dengar cerita Casey ya. Saya tengah drive pelan-pelan, bawa dalam 40-50 je kan. Dah sampai, nak sampai mati sorry kapak, saya naik atas. Sekali tak ada kapak lot dah Casey. Saya terpaksa park tempat orang cuci kereta. Saya pun tengah kusut dengan cerita ni, saya tengah reverse. Bila saya reverse kisi, alamak kisi, saya tengok rear view mirror kan. Saya ternampak kisi, ada macam situ kepala orang kena balut. Macam wajah pocong tu kisi. Tengah dengar cerita hantu, sekali ternampak bayang kat situ. Saya terus stop lah kisi, saya terus macam, alamak kenapalah aku boleh nampak dia sekarang ni, aku tengah nak park kereta. Sekali saya
kuatkan iman saya eh. Saya kata tak apalah, biarlah ni kalau rezeki nak nampak-nampak kan. Saya toleh mangkuk ayun betul saya kerja. Tu plastik bag orang ikat letak kat atas peripet. Saya takut sendiri. Jadi baik, tak mula-mula keluar, mula-mula ingatkan hantu lah eh. Sekali rupanya aku kusuk sangat dengar kan. Ini menariklah kisah ni, sebab kadang-kadang manusia macam tu eh. Kau tahu dekat rumah makcik je aku nampak hantu, dia piara hantu, padahal yang kau nampak tu mungkin telekung dia ke mungkin plastik bag ke. Jadi ini satu pengajaran untuk mungkin. Double check dulu betul, jangan betul, sebarkan. Terima kasih. Yoho. Terima kasih. Okey, terima kasih Gizi. Selamat malam semua. Selamat malam. Itu dia brother Yoho eh. Saya nak tanyalah brother Yoho ni, dia punya profile pic eh. Dia tak kisah, dia tak nampak nombor gambar. Saya nak tahu ni artis ni yang dia pakai gambar. Saya tadi petik gambar. Ni siapa? Korang kenal tak siapa ni? Siapa? Eh bro, gambar siapa kau gunakan ni bro? Entahlah Gizi. Saya main letak aje. Gambar WhatsApp. Siapa tahu nama artis ni. Okey. Saya akan sambung satu lagi kisah sebelum saya akhiri malam seram, ya. Satu lagi cerita pada malam ini. Izinkan saya cari cerita dahulu, ya. Yang ini kata sini siapa ni? G Dragon. Betul lah G Dragon eh. Oh, G Dragon ah. Gambar handsome eh. K-pop tu Gizi. Yalah, kalau artis K-pop ni pun siapa ni yang digunakan gambar ni? Saya macam muskil lah eh. Tak tahulah tengok. Belum ada orang teka. Ada kata G-Dragon, ada kata Kang Gary eh? Kang Gary kata orang okay. Ada beberapa cakap Kang Gary, Pak Jing Sung macam-macam. Tengok kan, sekarang aku tak tahu mana yang betul. Yalah. Okey lah, kita sambung satu lagi kisah dalam rancangan Malam Seram. Tunggu sekejap, jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, mohon maaf. Ni baru jumpa cerita yang terakhir pada malam ini. Sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada seorang follower peminat Malam Seram yang bernama Hamidah. Ya, bernama Hamidah. Dan Hamidah ni adalah seorang follower rancangan ini. Beliau juga telah pun membantu saya kalau ada masa terluang. Dia telah pun membuat iaitu transkrip, ya, subtitling untuk video-video KC dalam ke bahasa Inggeris lah. Jadi terima kasih kepada Hamidah. Dan Hamidah ni mempunyai degree in literature eh, second class honours, dan juga ada kemahiran dalam creative writing. Jadi terima kasih, saya memang hargai sumbangan daripada geng Momok, antaranya sumbangan untuk subtitling lah. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan anda. Dan Alhamdulillah ada beberapa video telah pun dimasukkan subtitling. Dan bolehlah kalau yang ada suami mungkin bukan orang Melayu, tak faham bahasa Melayu, bolehlah gunakan subtitle tu sebagai satu bimbingan bila mendengar kisah seram ni. Saudara, kisah berikut ini ingin Kisi bacakan. Ini datang daripada pengirim kita bernama mana kata email, hilang pula email saya. Okey, ini datang daripada pengirim kita bernama Syahira. Ya, Syahira berkongsi pengalaman. Kata Syahira, assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam.
Saya nak berkongsi satu pengalaman seram yang pernah saya alami. Casey, saya seorang peminat malam seram berasal dari Bukit Batok. Kejadian saya ini berlaku ketika saya tinggal bersama dengan ibu saya lah. Sekarang ni saya dah berumah tangga dan tinggal di tempat lain. Waktu tu kadang-kadang biasalah kalau waktu-waktu hujung minggu saya akan balik lewat, dan kalau saya balik lewat kadang-kadang saya akan terserempak dengan seorang pakcik. Pakcik ni dia akan berjalan bersama dengan isterinya. Isteri dia seringkali akan pegang tangan ya, dia jalan, pakcik ni jalan ni, isterinya akan peluk tangan suami dia, pakcik ni lah, dan jalan bersama-sama dengan suami dia. Saya tengok mereka sweet lah, very sweet couple, walaupun dah berusia tetap menunjukkan rasa sayang antara satu sama lain. Kemudian saya pun cakap dengan ibu saya lah tentang apa yang saya nampak. Ibu saya kata, doakanlah mak macam tu ya dengan bapak engkau, kata Syahira. Jadi saya sebenarnya nak tunjukkan ibu saya, tapi tak pernah nampak. Selalu kalau balik saya seorang, saya akan nampak. Kalau balik lewat dengan ibu saya, tak pernah nampak. Saya memang nak tunjukkan ibu saya tentang dengan apa ni, pakcik yang saya nampak ni lah. Saya kata very sweet, isteri dia akan jalan, akan peluk tangan suami. Jadi saudara, apa yang berlaku, benda ni berterusan. Ya, saya akan balik lewat, kadang-kadang akan ternampak pakcik ni dengan isterinya. Dan saya mati-mati tau kisi nak tunjukkan mak saya. Nak ambil gambar pula, rasa segan. Ya, nanti pakcik ni ingat kan apa pula, kan saya petik gambar dia, tak menghormati orang. Jadi saya pun tunggulah masa, kalaulah saya dapat jumpa pakcik ni dengan isterinya, saya nak tunjuk pada mak saya. Dan sampailah pada satu hari, Casey, waktu tu hujan turun dengan selebat-lebatnya, kata beliau. Saya tengah jalan dekat Kolong Blok dengan mak saya. Tengah jalan-jalan, kemudian apa yang berlaku, saya nampak pakcik ni, Casey. Akhirnya, bila saya nampak pakcik ni tengah jalan dengan isteri dia, saya pun cakap, Mak, tu. Apa? Mak ingat tak yang Ira cakap pakcik dengan isteri yang rapat tu? Ha, mana? Tu tengah jalan tu. Mak saya pun tengok, dan Casey, mak saya pun nampak pakcik ni dengan isteri dia. Dan isteri dia memang jalan peluk dengan suami dia lah. Kemudian kami sama-sama dekat lobby lift, tengah tunggu lift untuk naik ke atas. Mak saya tengok pakcik ni, tengok isteri dia senyum. Saya nampak mak saya tengok kedua-dua pasangan ni senyum. Kemudian mak saya ni masuk lift dulu, tekan butang lift untuk pakcik dengan isteri dia masuk, kan, masuk dalam. Dan apa yang berlaku, Casey, sampai dekat dalam, mak saya pun tekanlah tingkat rumah kami, tingkat 11. Rumah pakcik ni saya tahu sebab saya dah banyak kali naik lift dengan dia. Dia tinggal tingkat 9. Pakcik tingkat 9, saya tekankan. Kemudian pakcik ni tu bersuara, first time saya dengar dia bersuara. Dia kata, terima kasih, sebab saya tekan rumah dia tingkat 9 dan rumah kami tingkat 11. Jadi saya pun tulis, saya tengok pakcik ni, saya senyum lah, sama-sama cik. Kemudian saya tanya pakcik ni, dah berapa lama pakcik berumah tangga? Pakcik kata, oh, dengan makcik, dia kata dah 40 tahun. Wih, 40 tahun ke si? Dia berumah tangga. Kemudian isteri dia dekat sebelah, diam je ke si, tak bercakap. Dan pakcik ni cakap, pakcik ni dari mana? Oh, tadi keluar dengan anak saya. Mak saya pun jawab, jumpa lagi lah pakcik ni pun dah sampai tingkat 9, dia pun keluar. Kemudian saya cakap dengan mak saya, mak, sweet kan pakcik tu kan? Mak tengok, dah tua-tua macam ni pun tetap jalan rapat dengan isteri. Jadi benda ni dah berlalu lah pergi. Mak saya pun akhirnya dapat tengok, dan saya pun rasa happy lah, kata beliau. And then satu hari tu, saya pula tergerak hati tekan tingkat 9. Saya nak tengok pakcik tu tinggal dekat tingkat 9 ni, unit yang mana lah. Saya keluar daripada lift, saya ternampak pakcik ni dekat depan rumah dia tengah siram pokok, Casey. Satu hari tu dia pun keluar, nampak dekat tingkat 9 ni pakcik ni tengah siram pokok. Oh, pakcik ni tinggal sini rupanya. Jadi saya pun naik tangga, Casey. Wih, kepung kau pakcik tinggal sini rupanya. Saya pun naik tangga nak balik rumah tingkat 11. Casey, tiba-tiba saya macam terdengar ada orang panggil nama saya. Siapa panggil ni? Saya pun toleh belakang lah. Syahira. Kemudian toleh belakang,
pakcik ni datang dekat saya. Saya tengok, ya cik, macam mana pakcik ni tahu nama aku ni? Dan pakcik ni cakap, sini sekejap, pakcik nak cakap. Saya pun turun pergi dekat pakcik. Ya cik, tempoh hari kan Syahira nampak pakcik dengan makcik, dengan mak kan nampak. Ya cik, sebenarnya isteri pakcik dah lama meninggal. Hah? Habis yang saya nampak tu siapa? Syahira jangan takut, itu isteri pakcik. Tapi dia dah meninggal. Casey, daripada saya rasa sweet, terus rasa seram pula tengok pakcik ni. Jangan bilang mak tau. Jangan cakap dengan mak. Isteri pakcik dah 10 tahun meninggal. Jangan cakap dengan mak. Ya cik. Saya naik tangga ke si lari lintang pukang balik tingkat 11. Mak saya nampak, Syahira, kenapa tinggal kau ni? Lain macam aje. Saya takut nak bilang mak saya, takut saya kena ganggu. Saya diam ke si. Beberapa bulan saya diam tak cakap apa-apa. Saya tak beritahu mak saya, sampaikan mak saya sendiri teguh. Dia kata, Ira, kau ingat tak pakcik yang tinggal tingkat 9 tu? Dah lama mak tak nampak Rupa-rupanya pakcik itu pun dah meninggal. Dah meninggal ke si? Selepas saya jumpa dia beberapa bulan tu, mungkin dah tiba masanya dia pergi, dia pun meninggal dunia. Kami pun tak tahu, cuma dah lama tak nampak ke si? Memang saya pun tak nampak. Baru saya story dekat mak. Mak saya sampai tersembuh ketika tengah minum air teh waktu petang. Pakcik tu boleh datang dekat saya. Dia panggil, Syahira. Mak saya tanya, macam mana dia tahu nama kau? Itulah mak, saya orang pun takut. Katanya sini dia cakap, yang itu hari Syahira nampak pakcik dengan makcik, dengan mak Syahira kan. Isteri pakcik sebenarnya dah meninggal, dah 10 tahun. Bayangkan saudara, 10 tahun isteri dah meninggal. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah Syahira berkongsi pengalaman Syahira. Macam iklan pula. Ya, terima kasih Syahira. Pengalaman yang cukup menarik, sangat-sangat. Minta maaf, kisah Syahira ni saya baca agak tersekat-sekat. Seperti anda tahu, kisah ni saya tak sempat nak menderas. Jadi dia kira petik terus dari email, nampak baca. Nampak tajuk cerita, terus saya baca. Gitulah. Pada anda yang kirimkan voice note, minta maaf, malam ni tak sempat. Mungkin esok malam saya akan cuba kongsi voice note anda. Dan kalau nak telefon, boleh esok kirimkan WhatsApp. Jadi, kisah tadi, ya, satu pengalaman pakcik, pengalaman yang menarik, yang pakcik tu sebenarnya setialah pada isteri dia. Ya, walaupun isterinya dah meninggal, tapi pakcik tu kata, yang Syahira nampak tu memang makcik, isteri pakcik, tapi dia dah meninggal. Apakah maksudnya? Adakah pakcik ni menggunakan sejenis khidmat oleh seseorang untuk sesuatu yang seperti isterinya mendampingi dia setiap hari sampai 10 tahun Isteri pakcik dah meninggal 10 tahun yang lalu. 10 tahun Ayolah. Nampak? Isteri dah... Okeylah. Perbuatan dia mendampingi isteri yang dah meninggal tu adalah satu perkara yang... mungkin kalau tanya ustaz, ustaz pun cakap tak boleh lah tapi the idea of kesetiaan tu... Sekarang ada ke lelaki setia macam ni? Ada? Adalah. Ni, tengah tengok ni. Jumpa lagi. Selamat malam seram. Terima kasih.
kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.